Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Masih dalam pembahasan dalil yang kelima tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Alhamdulillah, 5 wasiat yang pertama telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita ringkaskan sedikit. Wasiat yang pertama adalah larangan berbuat dosa syirik dan perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat terpenting karena ini hak Allah dan disebutkan pertama sekali dari 10 wasiat. Menunjukkan inilah wasiat yang paling penting, yang paling wajib dari 10 wasiat ini. Wasiat yang kedua, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup semua perbuatan baik. Wasiat yang ketiga, larangan membunuh anak sendiri karena takut miskin. Karena ini salah satu kebiasaan orang jahiliyah, makanya ada larangan ini. Dan kemarin saya sebutkan juga, zaman sekarang hampir tidak ada, cuma ada yang mirip, yaitu sebelum lahir sudah dicegah duluan. Alasannya pun sama, takut miskin. Kemudian wasiat yang keempat, larangan melakukan dan mendekati. Jadi dua larangan. Larangan melakukan dan mendekati perbuatan maksiat. Bukan hanya larangan bermaksiat, tapi juga dilarang mendekatinya. Wasiat yang kelima, larangan keras membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga 4 jiwa yang Allah haramkan. 1 muslim, 3-nya kafir. Pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, kafir dhimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim. Yang keempat, kafir mu'ahad, yang ada perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai sementara dengan kaum muslimin. Walhamdulillah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita akan melanjutkan insyaAllah mulai dari yang keenam sampai ke 10. Wasiat yang keenam, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَكْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa. Maksudnya kalau dia sudah dewasa, dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri, maka serahkanlah seluruh hartanya kepadanya. Inilah wasiat yang keenam, larangan memakan harta anak yatim atau mempergunakannya. Kalau misalkan kita dititipi harta anak yatim, mungkin kita punya ponakan sudah yatim, ayah ibunya wafat, atau minimal ayahnya wafat. Jadi yatim itu definisinya dalam syariat, man mata abuhu wa huwa saghir, ayahnya wafat dan dia masih kecil.
Jadi kalau ibunya wafat, dia tidak disebut yatim. Karena yatim itu maknanya orang yang, anak yang kehilangan, kehilangan orang yang wajib menyantuninya. Jadi ketika ayahnya wafat, dia sudah enggak ada lagi yang menyantuninya. Bukan ibunya yang wajib menyantuninya, yang menafkahinya. Ketika ayahnya wafat, siapa yang menafkahinya jemaah sekalian? Kalau ayahnya wafat, keluarga ayahnya. Bukan ibunya ya. Bukan ibunya, keluarga ayahnya yang menafkahi dia. Makanya dia disebut yatim. Karena yang seharusnya menafkahi dia itu wafat ayahnya. Jadi kalau ibunya wafat, ayahnya masih hidup, dia tidak disebut yatim. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebut piatu ya. Tapi itu tidak dimaksudkan, bukan itu yang dimaksudkan dengan istilah yatim dalam syariat. Ya. Begitu pula kalau dia sudah balig, sudah dewasa, dia juga sudah tidak disebut yatim. Makanya kita sebut anak yatim. Kalau sudah balig bukan lagi anak. Ya. Jadi ini yang disebut anak yatim. Artinya ini yang lebih ditekankan bagi kita untuk disantuni, diberikan sedekah. Walaupun kalau dia sudah dewasa dan dia masih miskin, ya tetap dianjurkan kita sedekah. Tapi ketika dia masih kecil dan dia miskin, pahalanya, pahala kita dua, pahala sedekah dan pahala menyantuni anak yatim. Kalau dia sudah dewasa ya dapat satu pahala saja, pahala sedekah, pahala sedekah kepada orang miskin. Tapi kalau dia masih keluarga, pahalanya lebih besar lagi. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, bersedekah kepada keluarga, maka pahalanya lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan kita punya ponakan atau orang lain, siapa saja anak yatim, yang kebetulan kita dititipi hartanya, dia punya warisan misalkan. Karena dia masih kecil, gak mungkin kita berikan kepada dia warisannya. Dia belum bisa mengelola hartanya. Dia belum bisa mengelola hartanya, maka kita yang menjaganya. Disinilah jemaah sekalian, kita harus berhati-hati. Dan juga mungkin ada orang di masa kita hari ini menjadi pengurus yatim piatu atau menjadi pengurus panti asuhan, ini juga harus lebih berhati-hati. Terutama yang suka sebar-sebar donasi, kirim-kirim donasi untuk anak yatim, ini hati-hati. Kaum muslimin menitipkan harta itu untuk anak yatim, maka milik mereka, bukan milik para pengelola, sehingga suka-suka mereka mau belanjakan kemana, tidak. Tapi harus sesuai dengan kemaslahatan anak-anak yatim tersebut. Ya. Dan Allah memberi peringatan keras di ayat yang lain di surat An-Nisa, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka adalah api, api neraka yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini bahaya besar. Kalau orang miskin bukan anak yatim, kita zolimi hartanya, kita ambil hartanya, itu sudah dosa besar. Apalagi dia anak yatim, lebih besar lagi dosanya. Bahkan orang kaya sekalipun, bahkan dia kafir. Ada orang kaya kafir, lalu kita zolimi hartanya, dosa atau tidak? Dosa, dosa besar. Walaupun dia kafir, tapi jemaah sekalian, kalau dia muslim, dosanya lebih besar. Dan kalau dia miskin, dosanya lebih besar lagi. Jadi sesuai dengan penderitaannya. Kalau dia anak yatim, maka dosanya lebih besar lagi. Kalau masih keluarga, dosanya lebih besar lagi. Jadi mungkin dosa yang sama, yaitu menzolimi harta, tapi bisa menjadi lebih besar karena objeknya berbeda. Iya. Jadi hati-hati, ini peringatan keras. Dan kalau kita merasa sulit untuk amanah, lebih baik jangan. Lebih baik jangan kita jadi pengurus harta milik orang.
Mungkin awalnya kita amanah, biasanya sudah terdesak kita pakai harta tersebut, pinjam dulu sebentar, lama-lama jadi banyak gak pernah diganti. Ini hati-hati, lebih baik jangan sedikit pun kita mengurus harta orang, berikan kepada yang lain agar kita selamat. Tapi di sini kata Allah, kecuali dengan cara yang terbaik. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud cara yang terbaik adalah kalau kita pintar berbisnis, harta anak yatim itu kita bisa kelola dan bisa bagi hasil dengan dia. Dia sebagai pemodal, kita sebagai pengelola. Kalau kita pintar berbisnis. Kalau baru mau belajar berbisnis, jangan, nanti habis harta orang. Karena jemaah sekalian, di antara hikmahnya kenapa Allah membolehkan kita kelola dengan cara yang terbaik, harta itu walaupun milik anak yatim, dia kena zakat. Dan setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Bisa-bisa habis dengan zakat harta tersebut, atau berkurang jauh karena zakat. Ini perlu dipahami. Karena kewajiban zakat harta itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia bukan anak yatim atau anak yatim, tidak. Tapi karena dia punya harta. Jadi walaupun orang gila sekalipun, orang gila atau anak kecil, dia punya harta, tetap hartanya kena zakat. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat, dia gila, dia gak wajib lagi sholat, dan dia gak berdosa. Atau dia masih kecil, belum balik, dia gak wajib sholat, dan dia gak berdosa. Tapi kita ajari sholat. Adapun harta, wajib dikeluarkan, walaupun dia masih kecil, walaupun dia orang gila. Dia punya harta, terpenuhi nisab dan haul, wajib bagi walinya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan itu berlaku tiap tahun, selama dua syaratnya terpenuhi. Tahun ini mencapai nisab dan sudah satu tahun haul, maka tahun depan masih mencapai nisab, belum berkurang dari nisab, keluar lagi zakatnya. Tahun depan pun begitu terus. Jadi itu peraturan zakat. Oleh karena itu diizinkan dalam syariat, siapa yang pintar mengelola harta anak yatim, boleh dia kelola. Iya. Ya mungkin zaman sekarang dibelikan tanah pun sudah bagus. Dibelikan tanah, nanti tanah itu berkembang, dia sudah besar nih, tinggal kasih sertifikat. Nah, di sini kata Allah, sampai dia dewasa, serahkan hartanya. Dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri. Iya. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah takaran serta timbangan dengan keadilan. Penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Inilah wasiat yang ketujuh, yaitu perintah berbuat adil dalam perbuatan, khususnya dalam menakar maupun menimbang. Apakah ketika memberi atau menerima, membeli atau menjual. Maka ini subhanallah penting sekali jemaah sekalian, sampai disebut dalam Al-Quran. Karena ini sebab kemakmuran satu negeri dan stabilitas ekonomi satu negeri. Kalau negeri itu banyak tukang tipu-tipu, maka itu merusak ekonomi. Merusak ekonomi masyarakat. Di samping merusak karena faktor ada yang menguasai dengan cara yang zalim, dan juga karena azab Allah terhadap negeri yang suka tipu-tipu tersebut. Iya. Jadi ini termasuk sebab satu negeri diazab oleh Allah ketika banyak terjadi penipuan-penipuan dalam jual beli, dalam mengukur, dalam menimbang dan lain-lain. Ini bahaya besar, sehingga Allah Azza wa Jalla memberi nasihat khusus. Sebab ini tonggak stabilitas ekonomi masyarakat, yaitu prinsip penting dalam berbisnis adalah kejujuran dan keadilan. Adapun maksud ayat, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya,
kita berusaha maksimal untuk jujur, adil. Kalau ada kurang-kurang sedikit yang kita gak bisa pastikan, maka itu Allah maafkan. Ya, misalkan kita ukur kain 1 meter, mungkin ada kurang sedikit sekali yang kita gak mungkin pastikan. Atau kita sebagai pembeli membeli kelebihan sedikit yang kita gak pastikan, gak bisa pastikan ada kelebihan walaupun sedikit, maka ini Allah maafkan. Tapi kalau jelas kita tahu ada kelebihan 1 senti dan kita gak ngomong sama pembeli atau penjual, maka ini tidak dibenarkan. Jadi ini diantara kemurahan Allah. Ketika kita tidak bisa memastikan ada kelebihan atau kekurangan, sulit dipastikan, ya, mengukur beras mungkin kurang 1 butir, nah, ini kan gak mungkin dipastikan. Kalau kurangnya 1 ons, maka itu gak mungkin, itu jelas ya. Ini kurangnya 1 butir saja, seperti ini yang sulit dipastikan, atau kelebihan 1 butir, maka ini yang Allah maafkan. Iya. Ini wasiat yang ke-7. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari masuk pasar. Dan ini sering beliau lakukan, melihat bagaimana perekonomian dan bagaimana mereka berbisnis. Lalu beliau masukkan tangan beliau ke dalam makanan yang sedang dijual di pasar itu. Ternyata di luarnya saja kering, di dalamnya basah. Padahal makanan itu dinilai kualitasnya ketika dia kering. Nah, di dalamnya ternyata basah, sengaja disembunyikan oleh penjual supaya orang mengira ini kualitas bagus. Hati-hati. Yang bagus-bagus ditaruh di luar semua. Yang jelek-jelek di dalam. Nanti orang sudah beli sampai rumah baru tahu ternyata jelek di dalam. Ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja beliau masukkan tangannya ke dalam makanan itu. Beliau melakukan sidak di dalam pasar itu. Ternyata basah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memberi peringatan keras. Beliau berkata, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berlaku curang kepada kami, kepada kaum muslimin, dia bukan bagian dari kami, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Iya. Banyak lagi ayat dan hadis yang mengingatkan khususnya kepada para pedagang, para pelaku ekonomi untuk berlaku jujur dan adil. Ini diperintahkan secara khusus di dalam syariat. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berucaplah dengan adil, walaupun merugikan kerabat dekat. Apabila kalian berucap, katakan dengan sejujurnya, walaupun itu merugikan orang dekat kalian. Contoh jemaah sekalian, kalau kita harus bersaksi di pengadilan, maka kita harus katakan dengan jujur, walaupun bisa merugikan orang dekat kita. Yang diadili orang dekat kita. Kalau kita bicara jujur, dia dihukum. Maka walaupun seperti itu, katakan dengan benar. Ini perintah syariat. Adil dalam ucapan. Dan ini berlaku kepada muslim maupun kafir. Dalam berbuat adil, muslim dan kafir sama. Enggak boleh kita bedakan. Yang beda adalah dalam kecintaan. Muslim kita cintai, yang kafir kita benci. Enggak boleh kita cinta seorang kafir, kecuali kita ingin dimurkai oleh Allah karena mencintai orang yang Allah murkai. Tapi jemaah sekalian, walaupun kita benci kepadanya, tidak boleh kita berbuat zolim. Dan inilah toleransi yang benar. Tidak zolim kepada orang kafir. Bukan membenarkan agama mereka. Bukan pula turut serta di dalam acara mereka, perayaan mereka, atau mengucapkan selamat. Itu bukan toleransi. Itu merusak akidah kita, menghancurkan tauhid kita. Kalau kita mengucapkan selamat atau membenarkan perayaan mereka, ajaran mereka, ibadah mereka, ritual mereka.
Karena itu menyetujui kekafiran berarti. Menyetujui kekafiran membatalkan syahadat. La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Semua agama selain Islam adalah salah. Karena mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Itu arti la ilaha. Kalau kita katakan selamat Natal, batal la ilaha. Walaupun kita punya illallah. Tapi kita enggak punya yang pertama. Pengingkaran terhadap peribadahan kepada selain Allah. Sekarang bukan kita ingkari, malah kita ucapkan selamat. Anda adalah kafir. Itu arti selamat Natal. Selamat atas sujudnya Anda kepada salib. Itu makna selamat Natal. Jadi toleransi yang sebenarnya adalah tidak berlaku zalim kepada mereka. Tidak berlaku zalim. Bukan juga jemaah sekalian toleransi itu membiarkan mereka tanpa mendakwahi, bukan. Itu bukan toleransi juga. Dakwahi mereka. Ingatkan mereka, bukan dibiarkan begitu saja. Tapi dakwahi mereka. Jadi, ini prinsip penting dalam interaksi dengan orang-orang kafir. Harus tetap kita berlaku adil. Walaupun misalkan ada orang kafir dan orang muslim lagi bersengketa masalah tanah kah, masalah bisnis, dan kita tahu dalam masalah ini si kafir yang benar, yang jujur, saudara kita nih muslim gak jujur, maka kita harus katakan apa adanya. Kalau memang itu milik dia, katakan milik dia, bukan milik saudara kita yang muslim. Meskipun tetap kita cintai yang muslim ini. Di satu sisi kita cintai, di sisi lain kita benci karena dia berbuat dosa. Tapi si kafir kita enggak cintai. Meskipun kita cintai, walaupun dia keluarga kita, orang tua kita sekalipun. Kalau kebetulan dalam masalah itu mereka salah, katakan mereka salah. Iya. Dan subhanallah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang luar biasa. Beliau bersumpah, wa'imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku akan potong sendiri tangannya. Ini luar biasa keadilan yang diajarkan dalam Islam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini karena ada seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum. Ini suku yang terkemuka di Arab ketika itu. Dan dia bukan anak sembarangan, anak pemuka mereka, tapi mencuri, kedapatan mencuri, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah bersiap memotong tangannya. Lalu datang para pemuka kaumnya untuk mencoba melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, walaupun dia orang terkemuka, dia tokoh, anaknya tokoh, tetap dia harus dihukum. Nah, inilah sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, andai putriku yang mencuri, aku akan potong tangannya, apalagi hanya putri kalian. Ya, kurang lebih begitu maknanya. Kalian datang melobi supaya dia enggak dipotong tangan, bahkan putriku sendiri, andai dia yang mencuri, aku akan potong tangannya. Kemudian beliau mengingatkan, ini adalah sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil hadda. Kalau yang mencuri orang besar, punya banyak koneksi, maka mereka biarkan, mereka tidak hukum. Tapi kalau yang mencuri orang kecil, mereka hukum. Ini di antara sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kehancuran umat-umat terdahulu. Jadi ini luar biasa keadilan yang diajarkan oleh Islam. Nah, jemaah sekalian, jadi wasiat yang ketujuh dan kedelapan, keduanya adalah perintah melakukan keadilan. Yang perintah yang ketujuh, perintah berbuat adil. Yang kedelapan, perintah berucap dengan adil. Tapi yang ketujuh, ada kata-kata kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Namun yang kedelapan tidak ada. Artinya, enggak boleh ada yang menghalangi kita mengatakan yang jujur. Beda dengan berbuat
yang jujur. Mungkin ada sesuatu yang kita gak sanggup melakukannya. Yang saya contohkan tadi, kita ukur beras 1 liter, mungkin kurang 1 butir. Tapi berkata yang jujur harus kita katakan apa adanya semuanya. Gak boleh ada yang menghalangi. Iya. Kemudian kita masuk wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi awfu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud perjanjian Allah ada dua. Yang dimaksud dengan perjanjian Allah ada dua. Yang pertama, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang atas kita. Ini makna perjanjian Allah. Perjanjian kita dengan Allah, perjanjian yang Allah telah ambil atas kita. Semua perintah Allah kita amalkan, larangan Allah kita tinggalkan. Jadi orang yang tidak melakukan apa yang Allah perintahkan atau melakukan apa yang Allah larang adalah orang yang tidak amanah, orang yang tidak menunaikan janjinya kepada Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan perjanjian Allah adalah semua perjanjian yang kita buat dengan orang, semua perjanjian yang kita buat dengan manusia. Contohnya perjanjian bisnis, maka itu perjanjian Allah. Kenapa dinamakan perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji. Jadi semua perjanjian bisnis kita jemaah sekalian, itu adalah perjanjian Allah. Artinya, ingatlah ketika kita buat perjanjian dengan orang, kita bukan sekedar berjanji dengan dia, tapi berjanji kepada Allah. Ini harus kita pahami. Termasuk kita sebagai karyawan, kerja kepada orang atau kerja di sebuah instansi, maka kita telah menyepakati aturan-aturan dalam instansi tersebut atau yang ditetapkan oleh majikan kita. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Jadi, kalau kita sudah sepakati syarat-syarat itu, kita terikat dengannya. Maka ingatlah, ketika kita melanggar, kita bukan hanya bersalah kepada orang itu, tapi kita juga bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Dan ini akhir ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 152. Ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memetik nasihat. Kita masuk wasiat yang ke-10, wasiat terakhir di ayat yang terakhir, ayat ketiga surat Al-An'am 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, satu jalan, maka ikutilah satu jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan selain itu. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena semua jalan selain itu akan menyebabkan kalian terpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian wasiat yang terakhir, yaitu perintah mengikuti satu jalan yang lurus dan meninggalkan semua jalan selain itu. Tidak diragukan lagi, yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan inilah penafsiran doa yang selalu kita baca setiap hari dalam solat kita, dalam surat yang paling agung, dalam satu-satunya surat
yang harus selalu kita baca minimal 17 kali dalam sehari dalam sholat wajib, yang menjadi ukuran utama sah atau tidaknya sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil dari para ulama salaf, yang dimaksud jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini jemaah sekalian yang setiap hari kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Siapa yang mereka itu? Siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nikmat apa yang dimaksud? Nikmat ilmu dan amal, bukan nikmat harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta bagi kita. Yang beliau wariskan ilmu. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Ilmu apa? Ilmu fisika, matematika, kimia? Bukan. Nabi SAW tidak mewariskan ilmu itu kepada kita. Yang beliau wariskan adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atau ilmu agama. Ini yang dimaksud nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat ilmu dan amal. Mereka yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang dimaksud jalan yang lurus, yang setiap hari kita minta kepada Allah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu nikmat ilmu dan amal. Mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka makna ayat ini adalah perintah mengikuti jalan mereka dan larangan mengikuti selain jalan mereka. Larangan mengikuti selain jalan mereka. Oleh karena itu, tabi'in yang mulia, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, yang dimaksud, janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, adalah al-bida'u wa syubhat. Jalan-jalan yang lain itu maksudnya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, sebagai lawan daripada sunnah dan pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi makna ayat ini perintah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan larangan mengikuti bid'ah yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh manusia dalam agama, dan syubhat-syubhat, semua pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Itu namanya syubhat. Semua pendapat yang bertentangan dengan pemahaman generasi salaf, walaupun orang yang berpendapat itu bisa mendatangkan dalil, dia bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya beda dengan pemahaman salaf terhadap dalil tersebut, maka itu namanya syubhat. Dan dia berdosa besar. Jadi dia menyelewengkan dalil. Bukan berdalil, tapi menyelewengkan dalil. Dalil dibawa kepada pemahaman yang menyimpang. Maka jangan tertipu. Tidak setiap orang yang
menyampaikan Al-Quran dan hadis berarti benar? Kita harus lihat dulu pemahamannya. Bagaimana dia memahami ayat dan hadis tersebut? Walaupun dia hafal, bahkan bukan hanya lafaznya dia hafal, sampai halaman pun dia hafal. Halaman nomor berapa? Posisinya kiri atas atau kiri bawah? Kanan atas atau kanan bawah? Kita takjub dengan hafalannya, tidak masalah. Kita merasa kurang, kita merasa di bawah karena tidak menghafal seperti itu, tidak masalah. Seharusnya kita hafal seperti itu. Tapi itu bukan bukti kebenaran dia. Kita harus lihat dulu pemahamannya. Bagaimana dia memahami ayat dan hadis tersebut? Kalau pemahamannya bertentangan dengan pemahaman sahabat, enggak mungkin dia yang benar lalu sahabat yang salah. Enggak mungkin kan? Enggak masuk akal. Enggak mungkin pemahaman dia ketika bertentangan dengan pemahaman sahabat lalu dia yang benar, sahabat yang salah paham. Itu enggak mungkin. Pasti dia yang salah. Karena para sahabat itu gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka salah paham, beliau luruskan. Dan Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Al-Quran turun dalam bahasa mereka dan seringkali turun karena kejadian-kejadian pada mereka atau di zaman mereka. Mereka tahu kenapa ayat ini turun, apa kejadiannya, apa sebabnya. Mereka tahu persis. Dan mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatnya dan pemahamannya. Jadi enggak mungkin kalau kita beda pemahaman dengan sahabat, lalu kita yang benar, lalu sahabat yang salah. Itu tidak mungkin. Maka, jika ada seseorang bisa mendatangkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bahkan dengan hafalan yang luar biasa, jangan buru-buru kita katakan berarti dia benar. Belum tentu. Kita lihat dulu bagaimana dia memahami ayat dan hadis tersebut. Kalau sesuai dengan pemahaman sahabat, itu benar. Bahkan walaupun dia enggak hafal, dia enggak hafal ayatnya, dia enggak hafal hadisnya, tapi pemahamannya benar, maka dia benar. Kalau pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Hafalan itu bagus, tapi yang lebih penting daripada hafalan adalah pemahaman. Karena enggak mungkin kita bisa mengamalkan tanpa memahami dengan baik, malah salah pengamalan kalau tidak memahami dengan baik. Iya. Inilah jemaah sekalian wasiat Allah yang ke-10 untuk menutup dan mencakup semua wasiat sebelumnya. Ini dijadikan penutup karena ini mencakup semua wasiat sebelumnya, yaitu perintah mengikuti satu jalan saja dalam beragama yang dapat menyelamatkan kita, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan larangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kemudian Allah ingatkan kita apa bahayanya kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain? Fatafarraqu bikum an sabilihi. Itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita sebab umat Islam itu tercerai-berai karena penyimpangan dari agama Allah. Apakah itu kesyirikan atau bid'ah ataupun maksiat? Itu sebab umat Islam terpecah belah. Tapi lihatlah jemaah sekalian, bagaimana setan menipu manusia. Kalau ada orang yang melarang syirik, melarang bid'ah, malah mereka bilang dia suka memecah belah kaum muslimin, suka melarang-larang amalan umat Islam, suka menyalah-nyalahkan sesama umat Islam. Dia yang malah disalahkan, padahal dia mau mengajak manusia ke jalan yang sebenarnya dan mau menyatukan manusia di atas persatuan yang Allah inginkan. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita yang dimaksud persatuan dalam Islam bukan sekedar kita ngumpul bareng, aksi bersama atau bikin semacam organisasi atau forum persatuan organisasi Islam. Bukan itu yang dimaksud persatuan. Persatuan itu adalah mengikuti jalan kebenaran walaupun seorang diri. Itu dalam syariat disebut bersatu. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, persatuan
adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi jangan salah paham arti persatuan. Sebagian orang salah paham. Mereka pikir perintah berjamaah atau perintah bersatu adalah bikin organisasi. Ini salah kaprah, salah paham. Atau bikin forum kerjasama antar organisasi Islam. Bukan itu yang dimaksud bersatu. Bersatu itu adalah mengikuti jalan kebenaran. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, yang dimaksud bersatu dalam syariat adalah tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi seluruh perintah berjamaah dalam syariat tidak keluar dari dua makna ini, yaitu mengikuti jalan yang lurus, yang kedua tidak berusaha melengserkan pemerintah kaum muslimin selama dia masih muslim walaupun dia zalim. Seseorang yang mencoba untuk memberontak atau melengserkan pemerintah kaum muslimin adalah orang yang memecah belah persatuan. Jangankan memberontak, jemaah sekalian, baru perebutan kekuasaan bangsa terpecah. Satu disebut apa namanya itu? Hah? Sebong, satunya apa lagi? Kampret. Mudah-mudahan kita tidak ada di dua golongan itu. Iya. Dan ini akan menjadi catatan sejarah buruk untuk anak cucu kita. Dulu bangsa kita terpecah, satunya disebut cebong, satunya disebut kampret. Itu baru pemilu. Apalagi kalau ada yang memberontak, bisa bunuh-bunuhan. Bisa sampai tingkat bunuh-bunuhan dalam jumlah yang besar. Iya. Walaupun kita katakan, misal kita katakan pemerintah yang sekarang zalim, tapi kalau kita melengsirkan dia, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Apa diantara mudaratnya? Sesama muslim saling bunuh. Andai satu orang muslim yang hilang nyawanya, itu sudah mudarat besar. Bagaimana kalau 6 orang, jemaah sekalian? Bagaimana kalau lebih daripada itu? Itu mudarat lebih besar. Ini kan semua akarnya sama, perebutan kekuasaan. Itu akarnya. Ini harus kita ambil pelajaran. Andai kita menilai pemerintah di sebuah negeri zalim, tapi kalau kita mau melengserkan dia atau melakukan usaha-usaha untuk melengserkan dia, maka mudaratnya lebih besar. Lebih baik sabar daripada memunculkan mudarat yang lebih besar. Iya. Jadi yang dimaksud dengan bersatu, ayat ini mengajarkan kepada kita bersatu di atas kebenaran. Kalau kita ngumpul bersama, sekedar ngumpul secara fisik saja, dan membiarkan orang yang menyimpang akidahnya, tidak menegur orang yang berbuat bid'ah, maka jemaah sekalian, itu bukan persatuan. Itu justru namanya adalah merawat perpecahan. Perpecahan dalam ayat ini adalah penyimpangan dari syariat, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan penutup ayat ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kita tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan sampai kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berbuat bid'ah itu, meskipun kelihatannya rajin ibadah, dia bukan orang bertakwa. Kelihatannya masya Allah, rajin ibadah, pakai baju muslim, pakai gamis, pakai baju koko, tapi ibadahnya bid'ah, itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, selesai 10 wasiat Allah. Sebagai penutup, Syekh menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pentingnya 10 wasiat ini. Kata beliau, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka bacalah ayat ini.
Qul ta'alau sampai akhir ayat, yaitu surat Al-An'am 151, 152, 153. Maksud sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, andai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menulis wasiat lalu memberikan stempel cap beliau di situ, tentu wasiat inilah yang akan beliau tulis. Jadi walaupun beliau enggak sempat menulis wasiat, tapi kita enggak usah khawatir, karena wasiat Allah juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Syekh menyebutkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pentingnya kita memperhatikan 10 wasiat ini. Tersisa satu dalil dari bab yang pertama, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Larangan? Ya. Gimana? Ada karyawan atau ini semacam ya. Iya. Boleh harta ini kita pakai sebagai Ustaz? Kemudian Ustaz, harta ini kita tanda tadi dimanfaatkan dulu. Misalnya harta kita dimanfaatkan, dan jadi harta 50 juta misalnya. Ada kelebihan 50 juta. Boleh harta yang kelebihan itu kita bagi dengan 50 juta maksudnya gimana tadi? Dikelola gitu loh. Dikelola, jadi punya keuntungan. Ada keuntungan maksudnya. Keuntungan 40, jadi 90 juta. Dari 10 juta. Oh, tadinya 10 juta, ya, baik. Boleh nggak kita bagi dengan? Baik. Jadi yang pertama, hendaklah kita sesuai dengan amanah orang yang menitipkan sedekahnya. Oleh karena itu, kalau memang kita mengelola harta anak yatim, ya kita sebaiknya perjelas, ini untuk operasional, ini untuk harta anak, dia mau berikan kepada anak yatim itu. Iya. Nah, kalau dia mau berikan untuk operasional, berarti boleh diberikan sebagai gaji karyawan, karena itu masuk dalam operasional. Iya. Tapi kalau dia mau berikan kepada harta anak, kepada anak yatim itu secara pribadi, maka tentu tidak boleh diberikan kepada dialihkan kepada yang lain, karena itu tidak sesuai dengan amanah. Jadi intinya sesuai dengan amanah saja, sesuai dengan yang diniatkan oleh orang yang memberi bantuan. Apa yang dia niatkan? Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita kelola kemudian ada untung, maka itu namanya bagi hasil antara pengelola dan pemodal. Jadi kita sebagai pengelola, kemudian anak yatim itu adalah pemodal, dia pemilik harta. Nah, sekarang dibagi sesuai dengan urf yang berlaku atau kebiasaan yang berlaku. Ya, misalkan biasanya pemilik modal dia dapat 40%, pengelola dapat 60%. Nah, 60% ini ya sudah milik pengelola, suka-suka mereka. Karena sudah milik mereka, mau dibagi ke karyawan terserah. Iya. Baik, jadi 40% kembalikan kepadanya. Iya. Oleh karena itu dalam pengurusan yayasan jamaah sekalian, termasuk yayasan pengelola harta anak yatim dan lain-lain, itu hendaklah ada tenaga-tenaga yang profesional mengurus, terutama bagian keuangannya. Bahkan peraturan resmi pemerintah kita, ini peraturan bagus, harus kita taati, harus melibatkan auditor eksternal. Jadi bukan dari unsur yayasan, ya, lembaga auditor yang dari luar. Jadi ini peraturan resmi loh pemerintah, supaya nggak ada masalah-masalah keuangan
Dan kalau ada masalah keuangan, itu biasanya bikin berkelahi orang, iya kan? Bikin hubungan jadi tidak baik. Dan juga yang paling kita takutkan adalah pertanggungjawabannya di akhirat. Iya. Ini peraturan resmi, setiap tahun diaudit oleh auditor yang independen. Peraturan resmi, yang punya yayasan ini harus paham. Iya. Dan itu juga membuat orang lebih percaya menitipkan dana. Jadi auditor independen itu dia akan periksa detail berapa uang yang masuk, dikeluarkan kemana, mana bukti pembayarannya. Dia periksa secara detail. Iya. Jadi ini sekedar saran saja untuk apa namanya, agar kita tidak terjerumus dalam pemakaian harta milik kaum muslimin secara batil. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Kami belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Maksudnya yang dipelajari adalah pokok-pokok keimanan sebelum mendalami hukum-hukum secara terperinci. Maksud ucapan tersebut, mempelajari pokok-pokok keimanan sebelum mempelajari hukum-hukum secara terperinci. Itu mirip dengan ucapan ulama salaf, kita belajar adab dulu baru belajar ilmu. Jangan kita pahami belajar adab itu maksudnya adab kepada orang, tidak. Maksudnya adab kepada Allah nomor satu. Apa adab kepada Allah? Pokok keimanan, tauhid. Itu yang lebih dulu kita pelajari. Baru kita pelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud di situ rincian hukum-hukum, begitu pula rincian ilmu dalam setiap bidang. Seperti dalam ilmu hadis itu ada rincian bagaimana mengetahui para rawi yang bisa dipercaya dan para rawi yang tertolak. Nah, untuk sampai ke situ, maka pelajari dulu yang lebih penting daripada itu, yaitu pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan. Dan itu adab yang paling tinggi, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dipahami maksudnya beradab dulu kepada orang baru belajar ilmu, tidak. Tapi beradab dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada pertanyaan lain? Allah. Jawabannya tergantung. Jadi kalau kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan dari golonganku, apakah keluar dari Islam atau tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung sampai di mana tingkat penyimpangannya. Kalau sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka berarti bukan bagian dari kaum muslimin lagi. Tapi kalau amalannya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar. Menunjukkan itu dosa yang sangat besar, namun tidak bermakna dia bukan muslim lagi. Jadi kesimpulannya kembali kepada apa penyelisihan yang dia lakukan. Iya. Silakan. Gimana yang kedua? Oh ya. Yang ketiga gimana? Oh ya, baik. Yang pertama, memberi atau mengirimkan tulisan Al-Quran kepada orang kafir, itu boleh. Yang tidak boleh
kalau itu mushaf Al-Quran murni. Kalau terjemahan Al-Quran boleh, atau ada satu artikel, ada ayat Al-Quran, ada terjemahannya, ada penjelasannya, kita share kepada orang kafir melalui WhatsApp misalkan, boleh, tidak masalah. Bahkan kita berikan Al-Quran terjemahan juga tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh adalah mushaf Al-Quran yang murni, enggak ada terjemahannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamassul Quran illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Jadi orang muslim pun janganlah dia sentuh mushaf Al-Quran sampai dia bersuci, apalagi yang kafir. Yang kafir dia bersuci pun enggak sah, dia tetap dihukumi najis. Iya. Tapi kalau terjemahan tidak masalah. Lagi pula kalau kita kasih mushaf Al-Quran yang asli, dia juga enggak paham kan, dia enggak bisa baca juga, jadi percuma juga. Iya. Maka berikan terjemahan, boleh kita hadiahkan mushaf Al-Quran terjemahan. Dan banyak orang yang masya Allah masuk Islam karena dia pelajari mushaf Al-Quran terjemahan. Iya. Apalagi kalau disertai dengan tafsirnya, dia akan lebih paham lagi. Kita kasih tafsir Ibnu Katsir, cari ringkasannya saja mungkin, atau tafsir Syekh As-Sa'di yang lebih ringan. Insya Allah itu bermanfaat, bisa menjadi sarana dakwah kepada mereka. Iya. Kemudian yang kedua, sangat bagus kalau ada orang Nasrani misalkan, atau orang kafir yang salah paham, mengira apa yang dilakukan sebagian umat Islam sebagai ajaran Islam, ya kita luruskan. Ya, seperti aksi-aksi turun ke jalan, merusak keamanan, merusak fasilitas-fasilitas umum, melempari aparat, membakar ban di jalan, berusaha melengsirkan pemerintah muslim yang berkuasa, maka kita harus jelaskan itu bukan ajaran Islam. Iya. Jangan salah paham, itu bukan ajaran Islam. Pokoknya apa saja yang bukan ajaran Islam, yang mereka kira itu ajaran Islam, justru tugas kitalah untuk menjelaskan kepada mereka, karena itu bisa menjadi penghalang mereka masuk Islam karena salah paham terhadap ajaran Islam. Iya. Nah, yang ketiga, justru itu yang harus kita harapkan. Dan itu kewajiban, bahkan kewajiban kita mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk Islam. Kita harapkan kepada Allah supaya mereka dapat hidayah. Bahkan kita berdoa kepada Allah supaya mereka dapat hidayah. Yang dilarang adalah kita berdoa supaya dia diampuni dan dirahmati. Itu enggak boleh, baik dia masih hidup maupun sudah mati. Tapi kalau kita doakan supaya dia dapat hidayah saat dia masih hidup, malah dianjurkan. Iya. Kalau dia masuk Islam, itu luar biasa pahala kita. Semua yang dia amalkan dalam Islam mengalir kepada kita. Nanti kalau dia punya anak, anaknya dia ajari ajaran Islam, pahalanya mengalir juga kepada kita terus. Kalau dia jadi ustadz misalkan, dia suka menyebarkan dakwah, ada orang yang dapat hidayah melalui dia, pahala juga mengalir kepada kita. Ini luar biasa, pahalanya besar sekali. Iya. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan lain? Pada prinsipnya dalam kerjasama dua belah pihak itu yang afdolnya memang ada surat menyurat, ada hitam di atas putih. Ya, harus ada kejelasan supaya tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Ini termasuk ajaran syariat. Transaksi-transaksi hendaklah ada hitam di atas putih, tertulis. Ini prinsip umum. Ya, sangat bagus. Begitu pula wasiat kita jemaah sekalian. Kalau ada yang perlu kita ingatkan kepada keluarga kita, hendaklah ditulis. Jadi mungkin kita mengelola harta orang, keluarga kita enggak tahu. Setelah kita mati,
Mereka pikir harta kita semuanya. Iya kan? Ini bahaya. Kalau enggak tertulis kan bahaya. Iya. Orang terzolimi karena kita. Iya. Itu diantara hikmahnya. Wallahu alam. Hukumnya tidak boleh, karena itu menunjukkan kurang memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada babnya tersendiri akan kita bahas itu. Larangan banyak bersumpah karena itu menunjukkan kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan, Akhi. Orang kafir masuk masjid selain Masjidil Haram boleh kalau ada keperluan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang dilarang hanyalah Masjidil Haram. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan perang orang kafir di masjid. Yang kemudian masuk Islam sahabat yang mulia Thumamah bin Asal radhiyallahu anhu dulu diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan dia masuk Islam. Dia melihat ibadah kaum muslimin dan dia masuk Islam. Ini menunjukkan boleh. Iya. Kecuali Masjidil Haram yang dilarang, tidak boleh sama sekali. Jadi masjid kita boleh saja kalau ada orang kafir datang mau ikut taklim. Tidak apa-apa. Antum sengaja mengundang mereka untuk taklim, tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk mencari dukungan politik enggak boleh. Iya. Itu malah dosa besar kita jadi pendukung orang kafir. Iya. Terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, baik. Jadi kita menyampaikan kebenaran lalu ada orang yang berdebat. Nah, jemaah sekalian, berdebat itu ada batas yang dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana firman Allah, "Idfa billati hiya ahsan." Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu, yaitu berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi ini perintah Allah, debat. Tapi itu perintah yang ketiga. Setelah dengan hikmah enggak mempan, dengan nasihat yang baik enggak mempan, maka debat. Kata Allah, debatlah dengan cara yang terbaik. Apa yang dimaksud cara yang terbaik? Dengan ilmu dan dengan adab. Adab yang mulia, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita harus mendebat, terpaksa harus mendebat karena orangnya menentang, maka lakukanlah, tapi dengan cara yang terbaik. Artinya kita punya ilmu. Kita punya ilmu untuk mendebat dia. Iya. Kalau kita enggak punya ilmu, maka kita tinggalkan perdebatan itu. Kita cukup menyampaikan apa yang kita ketahui. Kalau dia berdebat, jangan diteruskan. Nah, saat itu berdebat menjadi terlarang karena kita tidak punya ilmunya. Atau begitu juga berdebat dengan kata-kata yang kasar, yang tidak santun, malah membuat orang menolak kebenaran. Iya. Baik, ini yang pertama.
berdebat yang justru dianjurkan berdebat untuk membela kebenaran. Tapi itu menghadapi orang yang menentang. Ya, justru diperintahkan dalam Al-Qur'an, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Adapun berdebat yang tercelah hanya dalam masalah-masalah duniawi. Meskipun kita yang benar, maka kita tinggalkan saja dalam masalah duniawi. Ini diantara debat yang tercelah, atau masalah-masalah yang tidak terlalu penting, atau yang tidak seharusnya diperdebatkan. Yang tidak seharusnya diperdebatkan, iya. Jadi itu yang tercelah, hanya karena masalah duniawi, perbedaan pendapat, lalu kita berdebat sampai habis-habisan, maka itu yang tercelah. Begitu pula berdebat tanpa ilmu, itu yang tercelah. Jadi tidak semua bentuk perdebatan itu tercelah. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.